Oke, halo, balik lagi di Tampan Gaming dan di sini. Oke, yap, kembali kita Diki di sini dan di game Roblox. Gear Battle Tycoon. Sorry. Jadi ceritanya Diki udah nutup browser Roblox ya. Sorry banget karena yap Diki enggak hafal nama game-nya ini. Oke, jadi Diki iseng-iseng aja di Roblox-nya karena ya itu teman-teman. Jadi Diki iseng-iseng aja. Habis itu ketemu ini deh, Bu Manual Mine. Oke, enggak tahu Diki ini game-nya ngapain. Nah, jelas di sini ada pedang. Uduh, gokil, bro. Pedangnya. Oke, pedangnya ada itu. Apa namanya? Ada kacamatanya, teman-teman. Dan biru warnanya. Oh, gokil. Oke. Oh, kita harus ngeklik. Oh, berarti mungkin kita masih manual semuanya. Oke, di sini ternyata ada teman Diki. Ada Muhammad Rafi Indo. Ada apa namanya? Subscriber Tampan Gaming ternyata. Oke, kita ngumpulin duit sampai 250 biar bisa beli itu Bui Power Dropper karena ini di sini masih manual. Jadi kita masih kerjain dengan manual. Oke, habis itu nanti kita perang, teman-teman. Oke. Hari minum dulu karena Diki baru bangun tidur siang. Terus haus. Oke, dia bukannya kerja, teman-teman. Oke, dia bukannya kerja, tapi dia malah main ke sini. Coba bayangin tuh kan, tuh jalan-jalan. Awas aja sampai bunuh Diki. Awas aja. Oke, kita sudah bisa ambil duit kita. Di sini kita bisa boy. Wih. Apa ini? Mental. Oh, otomatis sudah. Oke. Kita masih harus menggunakan manual ini biar semakin cepat uang kita bertambah. Habis itu mungkin kita beli bersampingnya nih Bui Glow Dropper. Mungkin kita bakal beli itu dulu. Harganya berapa? 500, bro, mahal kali. Ya nggak apa-apa, kita sambil gini-gini. Tapi di sini nggak ada fitur untuk yang namanya save ya. Kok kebanyakan game tycoon di Roblox itu banyak banget yang nggak bisa di save. Kenapa ya, teman-teman? Padahal kan seru banget kalau misalkan bisa di save gitu datanya. Apa dia bikin game itu database-nya nggak terlalu besar dan makanya dia nggak menambahkan fitur save mungkin kali ya. Diki juga nggak tahu, teman-teman, kenapa para developernya gini. Kalian bisa komen deh, kalian bisa komen game tycoon apa di Roblox yang bisa di save dan seru. Diki bakal mainin. Serius, Diki tuh seneng kalau game-game yang kayak gini-gini, teman-teman. Kita ngumpulin duit gitu, terus nanti kita bisa upgrade apa gitu. Tapi jangan itu ya, Lambert Tycoon 2 atau Retail Tycoon 2, yang lainnya ya. Kalau bisa, oke, udah 500 kita bisa ambil, kita bisa beli ini. Apa nih? 2, bro, kita punya 2 sekarang. Yo, sekarang jatuhnya 2. Oke, di sini ada pedang, berarti kita bisa membunuh seseorang. Oke, teman-teman. Oke, siap kita bunuh ini. Kita bunuh ini. Apa ini? Kita bunuh ini. Siap ya, siap ya. Siap ya, kita bunuh. Dan teman bakal teman. Ha! 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 Kita bunuh dia. Kita bunuh dia. Ha! 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 Eh, sini kamu. Sini kamu. Sini kamu. Woi. Ya, dia kabur, teman-teman. Oke. Kita, gila. Dia udah banyak banget, teman-teman. Lihat. 3 lantai, boy. Ayo kita rusuhin dia aja. Dia lagi diem sepertinya, teman-teman. What? Ternyata kita diblok untuk masuk ke markasnya, teman-teman. Oke, kita berarti bagus berarti. Berarti kita nggak bisa seenaknya saja untuk masuk ke rumah orang. Nice berarti. Oh, ini ada. Ada yang masih AFK, teman-teman. Ada yang masih. Seperti ini subscriber Tampan Gaming. Oh my god, bisa dikill. Yes. Seperti dia itu, teman-teman, apa subscriber Tampannya, soalnya di sini itu ada gambar temennya, dia kayak follow pengikut gitu. Oke,
Oke, kita bisa bunuh dia, kita bisa bunuh dia, kita bisa bunuh dia, kita bisa bunuh dia. Iya, bunuh ya semua KFK. Gokil. Kita jadi pembunuh. Kita jadi pembunuh. Wewe, zap. Kok dia jadi jago gitu? What the hell? Wow. Kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Gokil. Ih, gila. Dia pakai itu loh, teman-teman. Dia weh, kita bisa ambil. Weh, gokil. Gokil. Ih, gokil anjir. Sumpah gokil. Zap. Zap, zap. Ih, gila, dia punya banyak senjata, gila. Gokil. Gokil, gokil. Gokil. Oh, kita bisa ambil senjata. Kita bisa ambil senjata. Wah. Gila. Dia bisa ngeluarin api, teman-teman. Dadah. Gila, sumpah. Itu kenapa dia bisa punya senjata? Apa dia pakai cash itu ya, teman-teman? Aduh, enggak tahu dia, teman-teman. Halo. Gila, kita hoki banget, teman. What's up, dude? What's up, my friend? Oh, Gox, kita panggil dia. Gokil. Duit kita berapa? 1300, teman-teman. Kita bisa beli upgrader buat apa ya? What? Terus gunanya apa dah? Gunanya untuk apa? Klaim tempat dulu Reliandra. Oke, gunanya buat apa? Mungkin lebih suara api, teman-teman. Kita cari. Tuh. Kita colong apinya. Kita buat terusuhin dia ya. Ini. Rafli dikira yang punya. Dia kok bisa punya ya? Iya, lagi rek. Oke. Ayo. Zap, my friend. Zap. Ih, gak mati loh ke bawah. Wow. Flame tower. Ampun kan. Aku mau ampun kan. Ih, gokil asli. Gokil. Serbu. Weh, perang anjrit. Ajakin perang dia. Wow, satu hit. Gokil satu hit, bro. Bunuh, bro. Serang, mati dia. Kita ambil. Oh, gak bisa diambil. Kita pulang. Kita gak bisa ambil senjata, bro. Itu frame tower gokil banget, sumpah. Sumpah itu frame tower sakti banget, asli. Satu hit curang nih, Bang Diki. Wah, kok dia udah punya itu sih? Itu siapa? Beneran dia. Ini dia. Dia kok udah punya senjata-senjata gitu ya, teman-teman? Pakai apa ya? Kok kalian udah punya senjata-senjata? Kok dia udah punya banyak senjata sih? Ini game bisa di-save nggak? Bingung dah dikit bisa di-save apa nggak? Buset, gokil banget. Damai dulu. Kita bincang-bincang. Itu kenapa bisa pakai tanah ya, teman-teman? Diki nggak dapat loh. Reliandra kok bisa dapat panah ya? Si Raffi kok ngomong sensor semua, teman-teman.
Udah habis waktunya bang, nggak bisa lagi. Hah? Nggak bisa? Buset. Uduh, pencet dah. Ya, 1000 boy. Lumayan itu. Oke, 2400. Sedikit lagi kita bisa beli. Ini unman juga. Unman? Mana sih? Gokil dah. Oh iya. Oh iya. Nggak, tapi bisa perang itu. Bisa ngeluarin senjata gitu bro. Oke, uang kita udah bertambah bro. Kita bisa upgrade-upgrade lagi. Wow, terus itu Rafli Dika bisa dapat flame tower gimana? Ada kok. Ayo ngumpul sama subscriber kita berteman. Ada aku tadi dapat free. Coba oke, ayo bincang-bincang. Oke. Oke, cepat, makin cepat nih. Makin cepat duitnya. Waduh. Makin enggak jelas tinggal senjata-senjata. Rusuh nih lama-lama nih mereka nih. Mau dibunuh apa? Kita diam-diam bunuh dia, teman-teman. Enggak. Kita diam-diam bunuh dia. Oke. Kita diam. Coba. Kita bunuh dia, kita bunuh dia, kita bunuh dia. Bunuh dia, kita bunuh dia. Hey, what's up, my friend? Hey, Kojiro. What's up, my friend? What's up, my friend? Gokil. Mesin gunnya gokil. Oke, ini kalau kita keluar, teman-teman, udah nggak ada lagi barang yang kita punya sepertinya. Galantic gun, kita beli deh. Wih, mantap. Hey. Gokil. Reloading. Gimana reloadingnya? Ke sini lagi gitu. Oh, tembak. Gokil. Tembak. Oh, nggak sampai teman-teman. Nggak sampai. Kita deketin. Tembak. Makin gokil. Ayo boleh. Ayo boleh foto. Ayo boleh foto boleh. Tembak. Gokil. Oh, ngajak bulan tadi. Untuk kereta dia mati dong. Weh. Ngajak bulan tadi. Zap my friend. Gokil. Senjata kita hilang semua, teman-teman. Oh my god. Oke, senjata kita hilang semua, teman-teman. Gokil. Ya okelah, thank you banget. Mungkin itu aja gameplay ini game apa tadi? Ya itulah, Diki lupa. So, nggak ada tombol save yang bisa dipencet save. Dan so, thank you banget. Sorry banget kalau nggak bisa di save. Karena Diki nggak tahu dan baru tahu aja. Okay, kalian bisa rekomendasiin game Tycoon di bawah yang seru seperti ini yang bisa di save. Kalian komen aja di bawah. Insya Allah Diki next time Diki bakal lanjutin dan Diki bakal mainin game kalian. Okay, so thank you buat nonton. Jangan lupa kasih like, komen dan subscribe di bawah dan jangan lupa share ke teman-teman biar yang lain juga nonton. Okay, thank you buat Reli Andra Nanta sama Muhammad Rafi Indo dan Re GMBS Hajime. Nanti kalau kalian nonton video ini komen di bawah. Okay? Sampai jumpa di video selanjutnya dan dadah. Thank you buat nonton.